Oke, kita ke. Nah, jika kalian mau masuk ke aplikasi WhatsApp kalian, maka otomatis akan diminta VIN kalian yang tadi kalian masukkan ya. Aduh, lupa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Tiramisu Channel ya. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas lagi tentang aplikasi WhatsApp yang sangat familiar banget di seluruh dunia. Oke teman-teman, apa saja yang akan saya beri tahu ya tentang aplikasi WhatsApp ini, dan banyak banget yang jarang teman-teman pakai atau teman-teman pergunakan tentang rahasia aplikasi WhatsApp. Dan di sini saya akan membagikan atau memberitahukan tentang cara mengunci WhatsApp atau memakai sensor sidik jari, karena sebagian orang masih banyak yang belum tahu ya, ataupun yang sudah tahu sebagian orang juga. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke aplikasi WhatsApp-nya. Karena aplikasi WhatsApp ini ada varian yang enaknya masuk ke WhatsApp kalian dan masuk ke WhatsApp itu tidak akan diubah ataupun sedikit jari. Kita di dalam WhatsApp-nya, di dalam aplikasi di pojok kanan atas ada titik tiga, silakan klik dan masukkan ke, bukan masukkan ya, dan klik setelan, pilih dengan akun dan kita klik dengan verifikasi dua langkah. Nah, di sini kalian tinggal, saya sudah mengaktifkannya, jadi saya akan coba kembalikan dulu untuk bikin tutorialnya buat teman-teman. Jadi saya akan mengaktifkan dulu. Jadi di tampilan awalnya, misalkan tadi di sini ya, klik verifikasi dua langkah. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kalian tinggal aktifkan saja dan kalian tinggal masukkan PIN kalian sesuai yang kalian mau. Kalau mau pakai email silahkan, kalau enggak pakai email juga enggak apa-apa. Tapi yang perlu diingat, kalau misalkan punya lupa, jadi kalian enggak bisa apa-apa ya. Tapi lebih baik kita pakai email aja ya. Kalau saya akan melewati aja ya. Oke, kalau begitu aja. Nah, di sini sudah selesai ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk ke WhatsApp, jadi akan diminta VIN seperti ini ya. Nah, misalkan tadi VIN saya. Untuk yang tip keduanya, pakai sensor sidik jari, masih di pojok kanan atas ada titik tiga, silakan klik ke setelan lagi dan klik akun dan klik ke bagian privasi. Nah, lalu scroll ke bawah dan di paling bawah ada kunci sidik jari.
langsung tekan pilih segera, dan saya akan pilih segera di sini. Nah, di sini ada setelan 1 menit, setelan 30 menit, itu untuk jangka waktunya ya. Jadi saya akan memilih segera. Jadi kalau misalkan keluar aplikasi, jadi terus langsung cepat ya. Pas ya, kalau nggak pas jadi kayaknya di sini langsung ya kebuka ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau, yang belum tahu, silahkan pakai cara ini karena jarang ya, yang saya tahu itu jarang banyak orang yang digunakan tentang aplikasi WhatsApp tombol terkunci ini. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup sekian aja ya tutorial videonya dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.